guys, ini menikmati kopi sore, guys. Ini menikmati kopi sore. Satu cup ini kopinya ini $29 setara berapa ya uang rupiah? Ini untuk $23. Masa saya ke. Pokoknya petang 40 lebih lah satu cup ini. Kalau bolu gitu. Pentang ini mau biru mau. Telu likur setara yo $50. $50.000 setara. Itu kehidupan Hongkong itu apa-apa serba mahal ya. Tapi kita kalau ngirit-ngirit ya ngenes juga. Kita kerja keras harus menikmati hasil juga. Untuk ngopi aja untuk diri kita sendiri kita enggak usah eman-eman. Masuk Ocean Park tiketnya itu $388 setara uang Indo 1 juta kurang sedikit. Pokoknya 1 juta kurang sedikit lah. 1 jutanya Indonesia itu sekarang kan $500 ya. Ini tiketnya masuk aja $388 kayak gitu, guys. Apapun itu kalau ingin bahagia enggak ada yang murah. Kalau ingin senang enggak ada yang murah ya toh. Kalau kita mau di tempat-tempat yang kayak wahana-wahana kayak gini. Kayak begini kan yang kita perlu dana, enggak hanya modal janji dan modal gombalan doang gitu. Kita pun mau jajan butuh duit, apapun butuh duit. Kalau cewek enggak matre, berarti cowoknya yang kere gitu loh. Cewek itu pada sering matre karena semuanya membutuhkan uang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Kita mau naik kereta api jalan menuju turun gunung dan pulang karena sudah malam, kita tempatnya jauh sekali. Ikuti terus guys, kita naik kereta api itu. Oke. Tempatnya bagus guys, tempatnya itu kayak tempat kerajaan kayak gitu, kayak itu kan tempatnya itu klasik banget kayak kerajaan zaman dahulu, kayak apa zaman-zaman tempat kayak Belanda gitu loh. Nuansanya juga itu tuh rel kereta apinya kayak gitu. Kita mengantri naik kereta api turun gunung gitu deh ceritanya. Apinya tuh kayak gitu, kayak alien-alien gitu, kayak lucu gitu. Zaman purbakala alien tuh tempatnya pun klasik. Kayak nuansa di Eropa. Gitu. Ini guys, dalemannya kereta api itu kayak alien-alien gini. Tuh kayak gini, kayak bagus gitu loh. Itu kayak apa ya, pokoknya alien-alien, kayak benda-benda antik gitu loh. Pokoknya itu kayak antik. Itu lucu. Tuh, kita akan pergi. Ya, kita turun gunung ya toh. Nanti kasih. Naik ke Pulau mana? Enggak, pas wedi aku naik. Iya. Turun gunung kita naik ini, naik yang kalian tahu ya guys, yang unik-unik itu apa namanya, saya inem itu ya takut naik itu apa namanya kabel kabel. Oh, menjadi petang dedet gelap gulita remang-remang karena kita akan mau jalan ya. Kita kalau jalannya ini ya tetap di jalan sini aja, nggak kelihatan ya sudah. Sampai kita akan turun ke bawah dulu naik gunung. Ini enggak ekstrim, biasa aja seperti di dalam kereta api ya gitu, cuma gelap. Turun dari kereta api Aliens. Tut-tut-tut, kereta api turun. Tut-tut-tut, kita akan pulang karena hari sudah malam. Seharian kita ada di sini.
itu hampir 1 juta kurang sedikit. Kalau 388 setara rupiah itu 1.800.000 lah, kayak gitu. Gitu guys, nih. Tuh kabel kar yang kita naik tadi. Seneng, walaupun capek tapi seneng gitu loh. Dan walaupun nanti videoku ini akan menjadi berapa part ya, banyak part, nggak apa-apa. Dan ini memang keseruan kami ya toh. Dan ini ada panda-panda. Itu panda-panda. Mereka ini mana satunya? Papa dong. Ini emaknya panda itu di situ. Ayo menang bareng. Terus adventure panda tuh. Hari sudah malam guys, tuh seru banget hari ini, seru banget pokoknya. Lala baik, masih banyak yang mau masuk. Kalau malam ini bagus, gelap-gelap dikit. Kalau yang bagi yang pacaran bagus sih kalau malam-malam, karena lampunya ini banyak sana kelap-kelip kayak gitu lampunya. Tapi bagus sih kalau malam itu, pokoknya bagus banget. Nih kabel karnya sampai naik gunung ke puncak sana itu, ekrim banget, ekrim pokoknya ya ta. Itu yang di alien tadi. Seto sabar kicik gawe sok temen. Kita akan pulang. Labu melayu tua. Kita akan pulang. Serunya main di Ocean Park Hong Kong. Iya ta. Memang tiketnya agak mahal karena tempatnya banyak sekali permainan. Tiket masuk 388 itu include permainan semua. Mau main apa aja sudah tidak bayar. Gitu. Bagi yang mau liburan ke Hong Kong, yang bagi bukan TKW atau yang TKW itu tiketnya masuk 388, semuanya sudah termasuk biaya mainan apapun itu ya, wahana apapun gratis karena sudah bayar dari tiket masuknya guys. Begitu, inilah keseruan kami Ocean Park Hong Kong. Halo guys, kita sudah full ke Ocean Park ya, full ke Ocean Park. Hari ini sudah selesai, kita jalan-jalan ke semuanya isinya ya. Berundur diri ya. Terus hari ini sangat seru sekali permainan kita dan kita senang banget. Dan jangan lupa selalu mampir ke channel aku. Terima kasih guys, dadah.